Sejumlah bahan bumbu dapur seperti cabai besar, cabai kecil, bawang merah, hingga bawang putih yang biasa dijajakan pedagang mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Kenaikan harga yang dirasa telah terjadi sejak sepekan terakhir membuat cabai besar yang biasa dibanderol Rp45.000 per kilogramnya kini menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Tak hanya itu, cabai kecil yang biasa dibanderol Rp65.000 kini melesat tajam menjadi Rp85.000 per kilogramnya. Kendati demikian, para pembeli tidak mengalami penyusutan. Dan dikatakan Iwan, salah satu pedagang, meskipun mengalami peningkatan harga yang drastis, animo pembeli pun masih tergolong normal. Berapa, Bang? Naik. Berapa? Sekitar cabai besar 60, cabai kecilnya 90. Sebelum kenaikan berapa, Bang? Harga paling cabai besarnya cuma 45, sekarang udah 60. Cabai kecil? Cabai kecil kemarin tuh 65, sekarang sudah 85. Nah, sejak ada kenaikan ini, penjualan kita gimana, Bang? Menurun normal atau masih standar? Masih standar. Yang penting kan bumbunya mahal, tapi ikannya murah. Ya. Di samping itu, harga bawang pun turut mengalami lonjakan. Bawang merah yang biasa dijual dengan harga Rp30.000, kini dibanderol dengan harga Rp44.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang putih yang biasa dijual dengan harga Rp30.000, kini menyentuh angka Rp38.000 per kilogramnya. Dari Kota Pangkal Pinang, EJI TVRI Bangka Belitung melaporkan. Thank you.